Rider Repsol Honda Dani Pedrosa keluar menjadi yang tercepat di hari terakhir tes MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Changguriram, Thailand pada Minggu waktu setempat. Tim Repsol Honda melanjutkan dominasinya di mana Dani Pedrosa mampu membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 29,781 detik. Rider asal Spanyol itu naik 8 tingkat ke posisi pertama dalam daftar pembalap tercepat. Pedrosa menyelesaikan 77 laps, sekaligus menegaskan bahwa motor RC213V sangat cocok dengan karakter Buriram. Sedangkan rider Yamaha Tech 3, Johan Zarco, berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,086 detik dari Pedrosa. Hasil tes MotoGP di sirkuit Buriram menunjukkan betapa tangguhnya Honda di sirkuit yang baru masuk ke dalam kalender MotoGP tahun ini. Pasalnya, pabrikan asal Jepang itu mampu menempatkan 4 ridernya masuk dalam 10 besar klasemen akhir pembalap. Sebaliknya sang rival, Yamaha, masih harus melakukan perbaikan terutama pada masalah elektronik dan daya cengkeram motor.